Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka penyelenggaraan tasakuran santunan nasional mensyukuri kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hari ulang tahun Hilal Berkat Rahmat Allah Siddiqiyah yang ke-24 dan santunan nasional yang ke-20. Semua ini terselenggara atas kerjasama dari warga besar Torekoh Siddiqiyah Kabupaten Pati. Alhamdulillahirabbil alamin, pada tahun ini warga besar Torekoh Siddiqiyah Kabupaten Pati bisa menyampaikan santunan nasional sebanyak 310 paket. Yang satu paketnya sekitar Rp200.000. Dan semua itu disampaikan kepada yang berhak menerima, yaitu anak yatim, yatim piatu, fakir miskin, kaum duafa, dan yang berhak menerima lainnya. Total keseluruhan dalam pelaksanaan acara tersebut, dana yang masuk sekitar Rp62 juta. Dan semua ini atas bimbingan dan arahan dari sang guru Mursyid Torekoh Siddiqiyah panjenenganipun Bapak Kiai Muhammad Syekh Muhammad Mukhtarullahil Mujtaba Mukti Mursyid Torekoh Siddiqiyah. Kami bangga menjadi warga Torekoh Siddiqiyah. Tahu akan jati diri kita sebagai manusia. Tahu akan apa yang seharusnya manusia berbuat di dunia. Karena dalam ada satu apa itu namanya hadis yang menyatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada yang lainnya. Untuk itu dalam pengejawantahan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat kepada yang lainnya, dari warga besar Torekoh Siddiqiyah ini menunjukkan tidak hanya bicara tapi memfaktakan. Dengan adanya fakta bicara itulah maka pada tahun ini santunan serentak secara nasional diselenggarakan oleh warga besar Torekoh Siddiqiyah Kabupaten Pati. Untuk itu mohon dukungannya, mohon doanya. Semoga Siddiqiyah jaya lestari dan bermanfaat. Semoga Hilal Berkat Rahmat Allah jaya lestari dan bermanfaat. Semoga bangsa Indonesia jaya lestari dan bermanfaat dan selamat. Dan semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sekiranya kami tidak bisa berkata panjang lebar, kami cukupkan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.